Wabarakatuh. Nah, kemarin kita udah mengkritik teks yang di halaman 90. Udah? Terus cara mengkritiknya itu ada di tabel di halaman 93. Kemarin yang sudah selesai tapi belum saya nilai, boleh silahkan dikumpul sekarang biar saya ambil nilai. Iya. Dari nilai. Yang student hijau yang di halaman 93 tabel atas, karena di situ ada karya apa yang ditanggapi. Yang belum dilanjutkan saya kasih waktu 10 menit. Coba lihat. Ya. Siapa namanya? Rajan. Ya, yang udah dinilai letak aja sini bukunya biar saya masukkan nilainya. Kok nggak ada namanya di sini? Nah, Salahuddin, Rajan. Iya. Oh, enggak ada Fauzan. Nanti tukaran soalnya tadi ada 3 di luar, nanti kalau mereka masuk baru kamu keluar. Nah, nanti tunggu yang lain masuk dulu, tadi ada 3 di luar. Tukaran. Dari dulu. Coba saya absen ya, Syamil ada. Tapi tadi datang. Razan. Nahlan. Fasya Almas. Memang dia nggak masuk lagi si Fasya Almas. Tengku Fahri. Lutfi. Rivaldi. Daniel Akbar. Syafadullah.
Zikri, Salahuddin. Ada yang mau dipanggil nggak? Anhar, belum dipanggil ya. Siapa yang mau dipanggil namanya? Kelompok satu. Sebenarnya kalian kelompok satu ya? Namamu siapa? Oh. Terus siapa lagi? Namanya ini siapa? Muhammad Raka. Gak ada nih. Rakanya tulisannya R-A. Terus siapa lagi yang belum? Siapa namanya? Yusuf kayaknya udah pernah hadir lah. Yusuf, terus siapa lagi? Siapa namanya? Hah? Fatih. Fatih Abdul Ghani ya? Tapi gua orang satu kemarin. Oh. Siapa kamu? Oh udah. Udah siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Siapa dulu lah? Coba panggil mereka dulu. Enggak, nanti tukaran. Yang sama aja, yang
Mau kemana Raka? Duduk. Udah, sambil nunggu temannya selesai, coba buka bukumu halaman 94. Dari situ ada teks tentang menanggapi pujian. Coba baca dulu. Udah baca dulu si... Lutfi ada nggak ada? Tengku Fahri. Nggak yang menanggapi pujian langsung. Yang lain perhatikan. Sembilan empat. Menanggapi pujian. Kalian melihat orang mandiri dengan
Perhatikan. Dah, lanjut Salahuddin. Ya, lanjut Syafadullah. Sampai berikan rasa nyaman. Ya, lanjut. Bukan hal untuk dibuji. Cara terbaik untuk meyakinkan bahwa ujianmu tulus adalah saat kamu berpikir positif. Pada dasarnya, juga pada pikiran ujian kamu, jika ingin mengatakan yang baik pada orang. Jadi, harus lakukan saja daripada diusahakan. Bila pada ada kamu lebih sabar atau membuat karya
tidak bosan saya melihatnya. Dibilang orangnya bukan objeknya. Kamu terlihat oke pakai kaos baru. Daripada mengatakan saya suka kaos yang kamu pakai, warnanya bagus. Indikator lain yang dapat dijadikan topik ujian adalah apa yang terlihat di bawah mata. Jika dia atau mereka mencoba menjuarai lomba olahraga, olahraga tertentu dan rajin berlatih, atau mencoba menurunkan berat badan, pergi dan hargai kerja kerasnya, bukan prestasinya, atau ada kemungkinan berat. Bila upayanya, intinya orang ingin mendapat ujian dari hal yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Oke, lanjut Fasya Almas. Lanjut Fasya. Kayaknya dilihat bukunya, bukunya udah dibuka. Halaman berapa sekarang? 96. Situasi khusus. Lanjut Nahalan. Terima kasih.
diberikan. Hal tersebut membuat oke, cukup. Jadi kalau misalnya kita memberikan pujian, itu harus sesuai dengan konteks. Yang kedua, tidak berlebihan. Juga jangan seolah-olah merendahkan satu pihak yang lain. Misalnya, wah nilaimu bagus sekali, udah bagus itu untuk di desa-desa. Jadi seolah-olah orang desa itu bodoh semua kesannya. Atau kalau kita diberikan pujian, berikanlah respon yang positif. Jangan pernah bilang, ih bagus ya jam tanganmu, aku orang susah gak sanggup belinya. Nah kalau yang seperti itu bikin orang jadi gak nyaman. Jadi carilah pujian yang positif, real, dan tidak mengganggu perasaan orang lain. Ya. Coba Samil, coba buat satu kalimat pujian untuk SMP Welunuha. Satu aja kalimat pujian. Cepat, satu kalimat aja. Berdiri, berdiri kalau enggak. Berdiri di situ aja berdiri. Ah. Udah berdiri itu. Udah, betulkan bajunya, betul-betul. Dah, buat satu kalimat pujian untuk SMP Welunuha. Satu kalimat aja. Boleh lah. Cepatlah Samil. Cepat. Dah, coba masing-masing dari kamu buat di selembar kertas namamu, terus ini harus teman kelas ya. Kalau bisa yang hadir hari ini, terus buat kalimat pujian untuk dia. Tapi jangan pujian yang bikin orang sakit hati atau tidak nyaman ya. Buat di selembar kertas. Iya. Buat nama lengkapnya, terus untuk teman kelasnya tulis juga nama lengkapnya. Baru tulis kalimat pujiannya satu atau dua kalimat. Contoh kalimatnya ada di halaman 97 tuh. Ya, atau halaman 95 juga bisa, kan ada di situ.
kamu terlihat ceria jika memakai baju warna itu. Nah, gitu contohnya. Kamu terlihat ganteng jika memakai jaket ibu. Paling misalnya Ustaz, Aisyah gak jago bermain badminton boleh. Itu bukan pujian. Pujian itu kan apresiasi positif. Kalau kamu bilang kamu tampan sekali kalau dilihat dari sedotan, itu gak bisa. Boleh. Itu kan tidak positif. Boleh satu, boleh dua, terserah. Pakai bahasa baku ya. Terserah persa. Ya. Bagi dua aja, kalau yang dari tengah itu bagi dua sama temannya. Kalau ada satu itu bagi dua aja, nggak usah satu lembar dua itu. Hah? Hah? Boleh satu, boleh dua, terserah. Jangan sama kalimatnya, saya nggak mau ya. Harus beda-beda. Kalau sama nggak saya nilai. Enggak. Harus beda-beda. Bahasa Indonesia ini. Mana boleh, kan pujian. Hah? Nama lengkap lah, kan gak mungkin sama nama lengkapnya. Nama lengkap. Yang namanya tulis nama lengkap. Gak dengar saya. Tulis saja, tulis. Tunggu ntar. Ntar. Dah? Nama lengkap dibilang. Fahri. Fahri Adi begitu. Iya. Anaknya kayak orang tua saat ini. Kumpul dulu. Oh, bentar. Kau ini Nahlan Arianto. Boleh.
apa jenis saja yang diputar? Salah nama ya, Nusa. Kamu udah? Eh? Salahuddin duduk dulu. Duduk dulu. Yusuf. Siapa dulu lo duduk? Ya. Ini saya kasih ke enggak tahu kan.
jangan pakai masker kan? Alfatar mana Alfatar? Nah. Gak apa-apa, saya masih yang dari temanmu ke kamu. Nanti kamu buat responnya. Iya. Daniel Akbar. Nahlan. Fauzan Liga. Yusuf. Daniel Akbar. Salahuddin. Kok gitu? Kok bela kipasnya? Nalan. Nalan. Zikri. Siapa dulu? Raka. Fahri. Salahuddin. Ya. Siapa yang dapat lebih dari 2? Hah? Yang lebih dari 2 siapa selain Nalan sama Tengku ya? Nalan kamu berapa? 2. Tengku berapa? Siapa yang dapat 2 lagi selain Nalan? Salahuddin sama Daniel ya? Gak apa-apa. Ya, coba Daniel ke depan. Ke depan. Dua-dua, bacakan apa pujiannya. Suaranya. Dari siapa? Dari siapa terus bacakan pujiannya. Kuatlah, kuat. Kamu sangat pintar dalam bahasa Arab. Oh iya, satu lagi ada untuk Rajan sih di sini. Si Samil buat 2. Rajan yang mana? Itu. Udah dapat? Mana dapat? Tadi satu kertas. Iya, Rajan di sini baca aja 2-2. Iya. Kamu pintar sekali dalam bahasa Arab. Kamu bagus. Kuat lah. Dah, itu aja. Dah 2-2. Dah dulu lah dulu. Ya, semoga ya. Nah, Fatih. Namel. Cak siapa adu apa? Salahuddin maju. Dah baca. Terus yang kedua?
ternyata sarannya yang Anda berikan kepada saya untuk pasangan itu. Oke, Nalan maju. Hah? Apa pantar dari liga? Terima kasih, saya senang Anda membantu soal matematika saya. Nah, anak saya bisa dapat. Udah, yang dapat kertas kamu boleh buat respon. Kalau dapat lebih dari satu, pilih salah satu aja. Paham? Kalau dapat lebih dari satu, kamu pilih salah satu aja. Enggak, kalau enggak dapat. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.